saya milih Bella karena yang pertama dia bisa mencintai saya seperti bunda saya mencintai saya. Jadi ketika bunda saya ketemu sama Bella, dari pandangan pertama bunda saya langsung bilang bunda jatuh cinta Dika sama Bella. Jadi itulah alasan saya kenapa saya terus lanjut sampai sekarang, sampai hari ini ke pernikahan untuk Bella. Apapun yang terjadi selalu ingat kepada Allah, karena perjalanan ini adalah permulaan bukan akhir dari semuanya. Karena hari ini hanya acara, kehidupan dimulai please kasih kita ponakan kembar ya, Bel. Makasih.